Udah hampir 10 kembali lagi di rumah kita nih di Homebase di daerah ini ada Pondok Pinang. Iya, ini ada sudut baru nih. Betul, ini sudut angle terbarunya. Kalau teman-teman suka yang suka merhatiin video-videonya Jio, mungkin baru pertama kali lihat yang sudut yang ini nih. Biasa kan backgroundnya tuh ada berapa backdrop yang kita pakai lah ya. Iya, bendera Persija, betul, bendera Pratas Jakarta, yes, sama ini nih. Ya, tapi kita ya, ini kita agak miring dikit ya. Yep. Gitu. Nah, di lu kayaknya bukan lu doang sih, gua sama lu kayaknya lagi rapi banget nih kayaknya nih. Oke, ngomong boleh kita. Sebenarnya ini rilisan terbaru ya. Rilisan terbaru JO. Oh, gitu. Dari Jack Online Merchandise, mm-hmm. Itu dari produk terbarunya berbentuk apa ya, berwujud kemeja. Kemeja ya, ini mas namanya, mas namanya kemeja metropol sama monokrom. Oke, ini sebuah variasi yang coba dikembangkan ya dia, untuk jadi nggak cuma ketika di stadion. Lu pakai kondangan terus kemana lagi pakai, ke kampus oh iya bener, ke kantor ngece oke mau mertua betul, kalau punya mertua ya terus rumah mantan gimana di? Boleh apa? Boleh. Kali aja begitu. Kali aja seru salim. Nah, am. Kali aja jadi minta am. Ya. Kelamaan nih BTW. Oh iya udah, oke. Kita mau bahas apa nih di kali ini? Kita hari ini, malam ini kita mau bahas tentang pertandingan lanjutan grup B. Betul, pertandingan kedua Persija di Piala Presiden 2017. Lawan Arema. Kita ada di grup B ya. Lawan Arema ya. Kita berhasil seri satu sama. Dengan baru berakhir ketika kita shoot ini 1 jam yang lalu kurang lebih ya. Jadi shooting ini dilaksanakan 1 jam setelah pertandingan berakhir. Tuh. Nah, seperti biasa kita udah ngelempar ke sosial media yang kita punya. Untuk kali ini kita ada di Instagram dan Twitter tadi ya. Apa sih komentar teman-teman mengenai jalannya pertandingan? Sebenarnya jalannya pertandingan secara keseluruhan teman-teman mengapresiasi, betul. Mengapresiasi permainan yang gue juga ngeliatnya nggak biasanya Persija berani main dari bola dari kaki ke kaki. Iya, agak beda gitu mainnya. Bisa berani mulai ini setiap serangan yang biasanya dari long ball itu bisa ya dari tengah, dari kanan kiri segala macam, dan juga selain menyoroti penampilan wasit, betul, dan ada juga satu mencuri perhatian itu striker seleksi kita namanya Jonathan Bernardo Mariano JMB ya, dia nggak boleh gitu. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal Jonathan, ini banyak sih komentar-komentar yang masuk tentang dia. Gitu. Kita pilihin beberapa aja kali ya. Ini dari Instagram kita di @japonline01. What but? Gitu kan. What but apa tuh? What but kayak kepo. Emang sih kalau tadi dilihat di pertandingnya, itu emang keras banget itu striker. Betul. Ada yang bilang kayak kepo, ada yang bilang kayak badak pecilan satu, ada yang bilang kayak predator. Ada yang bilang kira-kira batum. Betul. Karena emang mainnya juga bagus banget, selain cetak gol, tanggung jawab juga kalau kehilangan bola, dia merebut bola, ngejar bola lagi ya. Betul. Gue sih itu yang dibutuhin Persija untuk turnamen tahun ini gitu. Iya, betul. Lanjut dari Twitter, Di. Di Twitter ada Jaka Musuhi, dia bilang good guy, ya itu. Yes, ini dari Tribun Oren. Lagi-lagi masih soal Jonathan, boleh juga nih raksasa dia bilang nyeruduk pemain belakang lawan. Iya, karena tadi kalau teman-teman lihat juga Jonathan juga nyeruduk bikin repot si sebenarnya itu Acunha ya. Arthur. Iya, Acunha, iya itulah ya, gitu. Iya, karena berhasil nabrak-nabrak akhirnya Bekarema jatuh-jatuhan segala macam. Gue sih itu sih yes. Yang dibutuhin sosok striker yang
bisa ngebuka ruang, bisa jadi ngeberantakin back lawan lah. Yes. Nah, ini juga ada salah satu komen yang cukup panjang nih, ini menarik juga nih. Akurasi passing harus diperbaiki. Yep. Dan harus berani mainkan bola kaki ke kaki. Okay. Jangan main umpan jauh terus, ada waktunya untuk main umpan-umpan panjang dan pendek. Khususnya buat Bang Ramdan ini, restart dulu, jangan terlalu banyak mengolah bola. Terus dari terakhir komen, udah kayak coach aja gue komennya, dia bilang gitu, dari video dia. Ya, menarik sih ya. Tapi lagi-lagi itu mungkin kebutuhan tim, strateginya pelatih. Karena tadi sempat dengar komentarnya komentator dan salah persiapan dari pas latihan kemarin-kemarin ya. Long pass itu salah satu strategi yang diterapkan oleh Coach Deko ya. Mengingat mungkin di depan kita punya yang tadi dibilang ada Jonathan, ada BP, belum lagi ada siapa yang satu lagi namanya? Ada Gina. Ya itu ya. Susah-susah namanya sekarang. Sama latihan gitu lah. Ya begitu. Oke, lanjut di. Terus di sini ada Fauzan Amir. Di at Fauz Fahrul Amir 22. Dibilang lumayan nak Chan. Ya mungkin sama kayak tadi gue bilang di awal, lumayannya itu mungkin lebih ke teman-teman puas deh. Spirit ya. Spiritnya Persija tuh ada banget di pertandingan kali ini. Karena enggak ngeliat juga hasil pertandingan tapi puasnya enggak permainan. Yeah. Iya. Main Persija tuh malam ini emang fight banget. Betul. Berani enggak yang nunggu serang, ngandelin counter attack segala macam, berani buka ruang, berani tarung segala macam. Oke lah, pertandingan yang malam ini. Nah, ini dari Advin 88 nih. Lama enggak ngeliat Persija yang kayak begini dia tadi. Iya. Iya. Hampir setahun terakhir kali ya. Setahun terakhir yang mungkin monoton jatuhnya. Kali ini agak beda ketika, apalagi kalau justru gue ngeliat mensoroti ketika Ramdhani main. Ya. Tiki-takanya jalan gitu ya. Dia sebagai apa ya, bahasanya tembok di lini tengah gitu. Dalam artian ketika ada pemain yang dapat bola dia deketin. Ya. Dia oper ke dia, dibalikin lagi, atau dia oper ke posisi-posisi lain gitu. Gelandang pamat air lah ya. Kalau istilahnya kan, bukan kalau Ramdhani bukan gelandang pamat air. Kalau istilahnya Bung Rendra tuh ya, pamat air. Boleh. Terus di sini ada lagi nih Bang nih, jadi juga ngomong soal si Jonathan. Dibilang Jonathan Bernardo mengingatkan pada Raja Batuk tuh kan. Yes. Pikirannya sama nih sama gua. Iya. Rajut batu, gimana keras, untuk bola, serem di depan. Mm-hmm. Yang mudah-mudahan permainan kayak gini nggak bertahan 1-2 pertandingan aja, pertandingan yang berapa permainan? Yang pasti harus dibuktikan di Likuan ya. Ya, harus dibuktikan di Liga 1 nanti. Liga 1-nya kompetisi yang sesungguhnya. Gitu. Karena ya sayang juga kalau misalkan jor-joran di turnamen pramusim ternyata di Liga 1. Artinya klimaks malah ya. Jangan sampai kayak begitu. Ya mudah-mudahan maksimal konsisten lah. Pasti. Kalau kemarin makan mungkin kita lihat, oh sejam main-main. Tapi sudah pertandingan setelah itu. Jalan lagi, mudah-mudahan ini. Nih dari Andre underscore Franyu Susanto. Sampan udah oke, tinggal belakang aja nih yang berantakan. Nah, mungkin bisa dibilang berantakan karena kebanyakan nyoba-nyoba pemain. Nah itu dia, kebanyakan opsi. Karena jadi kayaknya masih ngeliat-liat dulu nih, gue mau main yang mana nih, gitu kan. Karena kan ini juga dijadikan sebagai ajang apa ya, pramusim lah ya, pramusim sebelum kompetisi sesungguhnya. Kita bisa kita dikasih kesempatan buat 6 kali ganti pemain, ada water break pula, maksimal pemain asing juga bisa. Ya. Jadi sebebas-bebasnya kali ya. Ya karena jatuh. Kan coach Tego juga beberapa kali tekannya di latihan, gua nggak begitu nyari kemenangan, intinya gua mau coba semua pemain, gua mau lihat set yang bagus, gua mau lihat mana yang bisa masuk di tim, dan itu yang nantinya buat bakal kita nanti di Liga 1. Oke, siap. Ya memang itu dari kesempatan juga yang mau coba semua pemain, kasih kesempatan semuanya buat buktiin nanti bisa layak atau enggak. Yes, benar. Nah, ini lucu juga nih, gila nih yang tadi gue bilang, nafas badak, strong banget, karatin udah, ya yeah, lu kira pake toprak. Masih hidup, pedes 3 kan. Ini di Twitter ada Ahmad Setiadi, Persija cuma butuh back sayap yang gak sering buang bola dan menang lah doang. Nah, playmaker macam, aduh gak mumpah nih orang nih, playmaker macam Cabanyas dan Robert Tinho. Yes. Ya dulu kita punya model-model kayak begitu. Striker-striker kreatif ya, sorry. Gelandang-gelandang kreatif lah ya. Yes. Kalau misalkan kita lihat gelandang mungkin semacam Filipe Coutinho bisa punya visi bagus. Nah, ini ada dari Dewa BTP 18. Terima kasih dan welcome Jonathan. Welcome Jonathan. Welcome. Oh, udah welcome aja. Iya, padahal belum resmi. Terus, nah, ini bahasan terakhir tentang Jonathan ya? Jonathan. Sebenarnya di Twitter sih masih banyak. Masih banyak. Iya, Jonathan. Tapi mungkin itu terakhir di Instagram ya. Oke.
tulisannya ini nulisnya gimana ya? Ini bacanya Rizky underscore Rif. Enggak, baca komennya. Ger, Ramengger tabrak. Ya pasti, kan lu yang harus bisa logatnya dong. Ger, Ramengger tabrak. Ini antara Jawa atau Madura tadi. Oh, gitu. Atau bisa juga dicampurin dengan bahasa Medan ya. Ramengger. Nah, tuh kalau Medan. Ya pokoknya gitu lah. Jadi ini salah satu bentuk apresiasi teman-teman ya semua ya tentang si Jonathan gitu. Jadi mudah-mudahan ekspektasi kita terhadap Jonathan juga enggak hanya berhenti sampai di sini doang ya, gitu. Ya, benar banget. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya dia bisa menjawab ekspektasi kita semua. Oke. Okay. Main bagus buat Persija, Persija juga mainnya jadi bagus lagi lah. Ya, betul. Oke, lanjut nih dari Twitter gini. Di Twitter. Nah, Jonathan lagi nih. Ya. Jonathan gue bilang Twitter tuh masih banyak banget. Dari Big Family @zajuri25. Jonathan udah kayak Hulk. Siapa? Oh, Hulk. Hulk. Oke. Okay. Badannya udah gitu gerak. Oh, Jonathan udah kayak Hulk badannya. Udah gitu bergerak terus. Kayaknya dia pengurusin badan di lapangan. Siapa kayak gitu? Nah, ini kalau dari Twitter dari Dea. NRHM udah keren, tinggal semangatnya lagi. Jangan kasih kendor, Chan. Dia bilang jangan begitu. Terus. Nah, ini menarik juga nih. Ini sebenarnya juga salah satu aktor penentu golnya Persija sore malam itu gitu, malam tadi gitu ya. Walaupun kalo, dia main full ya. Betul. Kita bisa menyoroti ketika ada kebijakan buat mainin 3 atau 5 sih pemain U23. 5 ya di 45 menit ya. Iya, 3 di 45 menit pertama mainin 5 pemain dan salah satunya ini nih. Irfan siapa sih tadi namanya? Alfiandi. Irfan Alfiandi ya. Ini kalau enggak salah tadi yang one two touch-nya dengan ya, si Jonathan ya. Nah, ini komentar dari Lutfi Jack. Yang gue lihat pemain terbaik di Persija di match ini itu yang nomor 3, dia bilang. Kalau nggak salah Irfan ya namanya, dia playmaker. Dia playmaker ya? Dia nanya gitu kan. Bagus ngatur ritmenya, dia juga bikin asis golnya. Semenjak dia ditarik serangan Persija, bisa bilang nggak ada dari tengah. Langsung aja crossing ke depan dan gagal terus. Menarik sih. Kita ngeliatnya nontonnya juga tadi sebenarnya cukup kaget dengan performa Jonathan, performa Irfan juga. Panggil Lesta Luhu yang ada capek-capek di kanan. Nggak punya pusher kalau tadi ada nge-tweet di Jio ya. Itu udah lama banget kan. Saya Persija kayak gitu, bukan gua tanpa bermaksud untuk menyingkirkan siapa-siapa. Tapi tadi gua cukup puas dengan betul. Dan kalau menyimak tentang pertandingan pemain U23 nya Persija, kita juga cukup punya pemain-pemain yang berbakat lah ya. Tapi kadang-kadang masih suka angin-anginan. Tadi kita bahas, sempat kita nonton, kita bahas juga dia. Dalam artian salah satunya Rezaldi atau Bule. Pertandingan pertama oke, pertandingan kedua oke. Selanjutnya tadi gue bilang abis itu kok kalau lagi kelas-kelas, oh, iya. Lepas-lepas gitu. Konsistensi. Itu yang dibutuhin Pak anak-anak muda sih. Kita-kita juga gini dia, anak-anak muda ya. Wah, lu. buset. Lu muda coy, gila lu. Karena kalau untuk main di tim besar gitu, nggak cukup faktor skill doang. Betul. Faktor emosi, mental juga. Penting, mental. Penting. Terus satu lagi yang menarik, ini bukan komen dari Tagan tapi komen kita dari pertandingan ya. Emrosul, lu lihat. Oh iya, Emrosul. Kemarin mainnya oke. Sekarang kurang ya. Dalam artian mungkin secara menit sama ya, menit bermainnya sama juga 10-15 menit ya. Sama, mungkin aja ngadep, kayak balik lagi ngadep pintar kanan. Euforia, atmosfer gitu ya. Status pertandingan. Yes. Kita ngelihat umpan-umpannya itu. Umpan-umpan, buka ruang. Pasing-pasingnya. Buka ruang oke. Adu bola punya ngotot ada lah ya. Kayak yang lihat tadi lawan Biskara kan. Cuma mungkin mungkin umpan-umpan lambungnya bikin nyasar MBP bukan sih. 2 sampai 3 kali lah kalau kita catat tadi ya. Kalau bahasa kita tadi ntar habis pertandingan 2 main MBP nih. Kurang ajar sama orang tua. Iya, kurang ajar kamu sama orang tua. Nyusahin aku dia bilang. Masa ngejar, Bu? Ya kondisinya BP udah di depan banget. Oke lah kalau misalnya ngejarnya jauh ke depan. Ini ngejarnya ngejar jauh ke belakang. BP harus mundur begini gitu kan ya. Gitu. PR. Ya kalau ada Ikin, @sokin28. Good luck, semoga ke depannya lebih baik lagi. Yes. Dah. Terus. Lu habis. Terus. Kita coba lihat lagi ya. Twitter lu di sekat. Twitter banyak sih intinya butuh playmaker. Nih Rezi selalu ada. Aduh Rezi selalu ada. Ini terakhir dari Instagram gue pilih wanita nih, Jack Angel. Dia mungkin mau nulis cakep macan kali ya.
Cukup kok macan. Cakep kali gue rasa. Cakep sih, cukup. Cukup. Maksudnya karena penampilannya cukup gitu kali ya. Karena kalau lo lihat di keypad, kok sama kok jadi bahas sama, itu. Kalau tipe juga enggak jadi amat. Oke, siap. Oke, ini dari Berliana Sinta dibilang cukup macan. Oke, berarti cukup lah ya secara permainan. Secara permainan. Cukup kalau cukup juga dengan komentar-komentar yang di Instagram. Berliana cukup enggak? Cukup lah, cukup deh, cukup. Oke, lanjut berapa lagi ada di Twitter? Di Twitter ini sini ada sebenarnya banyak, mungkin gua pilihin aja ya. Agak minta maaf untuk teman-teman yang belum sempat. Satu keluar. Atau dua lagi kali ya, dia. Silakan di. Banget yang masuk ke Twitter kita. Di sini ada, ada Dimas Kurnia Putra. Yes. Di @dimaskurnia_ bilang keren dan di babak pertama berani nyerang, tapi gol. Yes. Intinya harus lebih kreatif lagi dan jangan panikan. Ya, yang kita bilang. Oke. Main harus lebih berani, harus lebih punya inisiatif, jangan dari counter attack, nggak selalu ngandelin long ball, crossing segala macam. Banyak variasi permainan yang bisa kita kembangkan ya. Dari kaki ke ini, ambil tengah dan segala macam. Ya itu balik lagi jadi PR bareng-bareng sih buat sih. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi, Bung Jani? Dari Instagram gue cukup, dari Twitter cukup ya, Di? Gue rasa sih cukup. Cukup ya? Iya. Mungkin sedikit review kali di pertandingan pertama dan pertandingan kedua ya. Yang pertama kita berhasil memetik kemenangan ya. Iya. Lawan Kasteni ya. Golnya di Dodo. Nah, kita juga masih nyari. Sebenarnya bisa dibilang skuad kali ini mungkin agak sedikit komplit kali ya. Iya. Dengan walaupun secara materi mungkin tidak begitu mentereng, tidak begitu pemain bintang. Tapi ya nggak masalah lah, gitu, dalam ketika masing-masing porsi ini udah menempati posnya masing-masing. Setidaknya gitu. Masing-masing posisi itu antara pemain utama, backupnya cukup mumpuni. Yes, pelapisnya lah ya. Pelapisnya, striker kita sejauh ini yang sudah kita punya BP. Dan beli Dodo. Banyak. Apa, gelandang-gelandang muda, gelandang-gelandang back juga kita oke. Tinggal gimana matengin chemistry lagi, karena kan di pramusim ini bahasanya tuh uji coba gitu. Gitu. Kita menguji beberapa pemain dan menguji beberapa formasi atau strategi yang bisa diterapkan gitu. Dan Persija masih ada satu pertandingan lagi ya. Oke, lawan Bayangkara. Itu minggu depan. Dan Persija masih bisa punya peluang lolos kalau bisa berhasil menang lawan Bayangkara. Seri juga lolos sih sebenarnya. Ya kalau iya dong, Bayangkara menang sekali, kalah sekali. Oke. Kita cukup seri menang, lolos gitu, 8 besar gitu. Tapi nggak mau nyari seri lah pastinya lah ya. Dan Persija bisa jadi juara grup, betul. Kalau kita kondisinya, menang Bayangkara, Arema kalah. Arema kalah atau kita bisa nyalip perolehan gol dari Arema. Betul. Oke, cukup kali dia. Cukup ada pertama lagi. Cukup lah gitu. Yang pasti. Dari setiap video-video yang kita bikin, kita akan selalu berusaha gimana caranya buat lebih baik ya. Kita butuh saran, komentar, dan masukannya dari teman-teman. Ini ada di bawah kolomnya. Di bawah nanti ya, tulis aja apa sih yang perlu kita perbaiki gitu kan. Itu. Apa sih yang kurang lebih video-video yang kita buat? Videonya atau dari kitanya nih. Betul. Sebagai apa harus tambahin kita masukkan. Pasti sangat berguna buat kemajuan kita ke depannya. Kalau lu suka jangan lupa like. Ya, kalau lu suka juga jangan lupa download videonya, lu siapin komputer lu. Sebelum lu download harus share dulu dong. Di-share, kasih tau ke teman-teman semua. Nih, Jeo punya Jeo Written Comment. Betul. Jeo Vlog kita punya Jeo Written Comment gitu. Jadi dan jangan lupa subscribe. Oke deh kalau gitu. Oke, akhir kata gua Bila, gua Zani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Mana ya?